Poan Boalemo resmi didapuk sebagai pemenang ajang pencarian bakat penyanyi dangdut di Akademi 6 Indosiar tahun ini. Peserta perwakilan dari Boalemo tersebut berhasil mengalahkan pesaingnya, yakni Novia Asal Serang, di babak grand final tadi malam dengan perolehan polling akhir 53,27 persen. Sedangkan Novia Serang hanya mendapatkan polling akhir 46,73 persen. Owan Boalemo sukses membawa pulang piala bergilir DA6 Indosiar, serta uang tunai senilai 300 juta rupiah. Dalam penyerahan piala tersebut, Owan Boalemo didampingi langsung oleh kedua orang tuanya, yang datang jauh-jauh dari salah satu pendesaan di Boalemo. Momen penuh harunan bahagia terpancar dari raut wajah kedua orang tua Owan Boalemo ketika anaknya resmi dinobatkan sebagai sang juara DA6 Indosiar tahun ini. Sujud syukur pun tak lupa diutarakan oleh Owan Boalemo, ketika dirinya berhasil menjadi sang pemenang di ajang dangdut paling bergengsi di tanah air tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Owan Boalemo juga tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pendukungnya, terutama dari masyarakat Boalemo, yang selalu memberikan support kepadanya selama ini. Tak hanya itu, Owan Boalemo juga mengucapkan untayan kata penuh air mata, terkhusus kepada kedua orang tuanya, yang tak henti-hentinya mendoakan dirinya untuk menjadi sang juara. Piala dan hadiah juara pertama DA6 Indosiar yang jatuh pada Owan Boalemo, diserahkan langsung oleh Bapak Imam Sujarwo, selaku Direktur Utama Indosiar, yang didampingi oleh Buk Harsiwi Ahmad selaku Direktur SCM Indosiar. Sebelumnya, perlu kalian ketahui, Haryanto Tuna atau Owan Boalemo merupakan seorang nelayan yang tinggal di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Haryanto Tuna yang masih berusia 23 tahun, mendadak terkenal usai mengikuti di Akademi 6 Indosiar. Pemuda yang akrab di Wan itu lolos ke babak kompetisi hingga masuk Grand Final Dangdut Indosiar. Amna, ibu kandung Owan mengatakan, anaknya sebelum masuk DA6, adalah seorang guru mengaji di kampungnya. Sejak kecil, Owan sering mengaji. Dia selalu belajar tentang agama. Buktinya ia selalu diundang jadi imam utama di saat Ramadan, ujar Amna. Bahkan Wan terkenal memiliki suara merdu ketika memimpin sholat, imam. Ia pun sempat meraih juara satu lomba adzan. Menurut Amna, Wan mendapatkan informasi kompetisi di akademi melalui media sosial. Wan pun langsung mendaftarkan diri. Wan diberi undangan untuk memperbutkan tiket emas di tahap audisi. Setelahnya lolos, Wan melanjutkan kompetisi sampai babak 16 besar. Ia membawa lagu berjudul Astagfirullah. Saat itu Wan menerima hadiah sepatu baru dari Soimah, juri di Akademi. Di babak 12 besar, Wan berduet dengan Lady Rara juara dua Liga Dangdut Asia. Keduanya menyanyikan lagu Kala Cinta Menghampiri Jiwa, lagu duet Gunawan Muharjan dan Tiara Ramadhani. Owan dan Lady Rara pun mendapat standing applause dari Dewan Juri. Atas semua kegigihan dan kerja kerasnya itu, Owan kini berhasil mewujudkan cita-citanya, Menjadi sang juara di ajang dangdut paling bergengsi di tanah air, yakni di Akademi Enam Indosiar.